apa Mas? Hah? Bawa apa itu? Bawa roti. Iya sih, ya. Belanja roti ya. Saya kan Valentino Roti. Valentino Roti. Iya. Sebetulnya saya tuh... cowok kok bawanya kayak gini sih? Emang cowok gak boleh? Gak boleh lah, jadi cengeng nanti. Kenapa aku gak cengeng? Bener. Resletingnya di mana ya Mbak? Yang punya tas sendiri gak tau resletingnya. Jangan dalam-dalam Mbak. Nanti kena. Tasnya pakai boneka Hello Kitty ya? Iya. Bukan. Kalau Hello Kitty itu ada putihnya, ini pink semua. Jadi Hello apa? Hello Dangdut. Apa? Mas, mas. Ini buat apa nih? Sesek napas. Saya kan punya sesek. Oh, tabung oksigen. Iya. Ini kocok banget. Oksigen. Ini yang bilang. Sini, sini, sini. Sesek napas ini. Ayo, masukin ke dulu. Oh, ada pencetannya. Cukup, cukup. Oh, udah gitu loh. Mas, kok bau ya? Mulut tuh sendiri. Oh, iya. Menyium mulut sendiri, Bang. Tuh. Ini apa lagi? Ini apa lagi nih? Roti. 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 Beli roti, Mak. Iya. Apa-apa, gue gak seneng diketawain yuk. Valentino roti. Bungkus roti kayak obat, coba lihat. Ada prepetannya, prepetan. Coba saya cobain, ini rasa apa? Ini rasa apa nih? Ini rasa kanebo. Rasa kanebo? Iya. Ini busi. Macam-macam. Saya cobain yang kanebo ya? Iya, boleh. Saya belum pernah nyobain roti rasa kanebo nih. Cobain. Saya tuh Valentino roti. Aku pengen rasa itu dong, yang dipencet-pencet itu apa? Rasa nyeri. Cet. Krak. Tetot gitu. Rasa bel. Klakson. Klakson. Ini, yang ini. Mas. Nanti kalau makan, nah pasti ngelap. Pasti ngelap, apa aja dilap nih. Meper, ya. Meper. Apa aja dilap. Tuh, ya. Nah. Kan efeknya begitu, rasakan ibu. Kelebihan roti ini tuh. Ini klakson. Pasti suara, bunyi ini pasti. Yudin. Tuh. Hebat roti ini. Ini rasa apa nih? Pak? Yudin. Ini karburator. Suaranya gimana? Suaranya gimana? Itu pasti itu.